Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari, selamat petang, selamat malam, dan selamat semuanya. Hari ini breakfast saya, sarapan pagi saya ialah nasi kerabu. Nasi kerabu beli dekat gerai orang Kelantan ya. Mungkin ada teman-teman kita yang di Indonesia atau di mana saja yang tidak mengetahui ya tentang nasi ni. Nasi berwarna biru. Ini saya nak bagi tahu, ini ialah nasi kerabu. Tapi hari ini saya ambil lauk dia ialah daging bakar. Boleh juga kita makan dengan ikan goreng, ayam rempah ke apa-apa sajalah. Tapi hari ini saya nak makan dengan daging salai. Lepas tu ada juga telur masin separuh. Okay. Nasi dia biru kerana ya, dia menggunakan pewarna daripada yang ni asli ya. Asli menggunakan pewarna bunga telang. Yang bunga macam ataupun apa kita panggil peacock. Bunga peacock. Bunga berwarna ungu ya. Bunga dia berwarna ungu. Kalau dibuat campuran ke dalam nasi ataupun minuman pun ada orang buat juga ya. Macam sejenis teh bunga telang. Dia berwarna ungu. So dia ada krisik ni, dia ada macam serunding kelapa lah. Bukan krisik, dia serunding kelapa. Lepas tu dia ada sayur-sayuran lah sebagai ulam dia. Dia ada makan dia kobis. Biasanya orang guna kobis, kacang panjang. Ni ya, kobis, kacang panjang. Lepas tu dia akan tuang kuah dia ialah sambal cili dia dan budu. Kalau orang belah-belah pantai timur, kalau dekat Malaysia ni, mereka tahulah budu ya. Mungkin kalau dekat rakan kita di Indonesia yang kurang faham, budu tu ialah sejenis makanan. Kita panggil makanan ya. Diperbuat daripada ikan bilis. Ikan bilis yang diperapkan sehingga dia mengeluarkan air dia tu. Itulah dipanggil budu. Okey, saya nak try dulu ya. Tak lupa minuman saya ialah. Hati ais hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba dulu nasi kerabu. Lama tak makan nasi kerabu. Daging salai ya. Sedap. Dia punya daging lembut. Terasa aroma smoky dia ya. Hangus dia ya. Memang sedap lah. Pun lama tak makan ya. So selera makan tu akan naik bila kita lama tak makan sesuatu makanan tu, dia akan menjadi tambah menyelerakan. Okay guys, itu saja nak share menu sarapan saya merangkap makan tengah hari. Pasal sekarang tu dah jam 10. Okay, saya nak teruskan makan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bagi yang baru hadir ke channel saya, tonton 3 minit ke atas ya. Durasi yang aman supaya
pertemanan kita kekal ya, akan permanen, dia tak hilang, dia tak dimakan tikus. Okay, saya lanjut makan, sampai jumpa lagi, bye, assalamualaikum.